Warga Pasar Kemis Kabupaten Tangerang antusias berbondong-bondong mendatangi kantor Kecamatan Pasar Kemis untuk divaksin Sinovac. Iya. Sarana-prasarana itu yang. Iya, itu aja yang masih kurang. Makanya tadi kan Pak Bupati laporan dia bahwa udah ada 4 dia kelilingin kan. Ya udah. Karena di mana-mana sekarang tempat kan pada ini ya. Iya. Kita harus semua akomodir warga kita ini, Pak. Ini aja banyak nggak kebagian. Kayak nenek-nenek ini udah datang ke sini nggak kebagian karena belum daftar. Sebanyak 400 orang penerima vaksin terdiri dari 4 kelurahan dan desa di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, MPTV Online Agus melaporkan.